Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan dulu, saya Fauzan. Saya sekarang lagi kuliah di Shanghai di East China Noble University. Ini tahun kedua saya di Shanghai, di China. Terus dan juga ini pertama kalinya juga saya berada di tempat ini. Yakni bisa dibaca di sana Shanghai Xin Guoji Zanlan Zhongxing, yang artinya Shanghai New International Expo Center. Jadi tempat ini adalah tempat di mana barang-barang Cina di expo dipamerkan di sini, tepatnya pusatnya yang pastinya, dan luas daripada tempat ini sekitar ada 250 ribu, cukup luas. Nanti saya akan bawa kalian untuk berkeliling-keliling ke tempat ini. Di sini ada beberapa produk akan saya perkenalkan sama kalian sebagian aja ya. Kalau semua nanti nggak kuat saya. sedikit tips kalau mau ke Shanghai di bulan Desember harus pakai jaket yang tebal ya. Soalnya dingin sekali, kadang temperatur suhu bisa sampai -1 derajat, kadang bisa salju juga. Terus tolong dibawa masker, karena masker kayak gini ya, karena Shanghai juga termasuk yang polusinya sangat tinggi, jadi bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dan juga nanti bisa beli ini kartu welcome to Shanghai, Shanghai ya, buat transportasi ya, nanti bisa dibeli di metro. Untuk sebelumnya kita akan bawa kalian untuk berkeliling di Shanghai Xin Guoji Zanlan Zhongxing. Mari ikuti saya. Sekarang kita udah di dalam. Di dalam mari kita melihat cosplay China. Ya, nanti kita lihat cosplay China sama lihat beberapa toko. Ya, kita sebelum masuk kita harus mendaftar. Iya, mendaftar. Kayak gimana, Gus? Coba lihat. Jadi kayak gini ya tampilannya. Jadi di scan dulu di WeChat, nanti bakalan nemu kayak gini. Jadi kita sudah memilih ini dan banyak menemukan beberapa perusahaan yang menarik. Kita tadi udah banyak melihat beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan empat negara lain. Dan kita lihat sekarang ada produk. Ini produknya ini bisa di kalau di Indonesia kebanyakan masih bayar dengan poin. Kalau ini bisa dibayar dengan bisa online lah, kayak Grab gitulah. Mari kita lihat. Jadi ini bisa dipakai anu guys. Jadi ini bisa dipakai anak umur 1 sampai 5 tahun, dan pembayarannya bisa lewat WeChat. Bisa di scan terus bisa dibayar, dan harganya cuma terjangkau, udah cuma dongpai gitu.我们还是要怎么？没有微信支付，我们目前的支付方式只有微信。是微信。对对对，可能后续会开发，但是目前只有微信。对。哦。您这边的是没有微信支付的。哦，没有。是有另一种支付方式，对吧？啊。这不能盖的吗？方案，这个是这样子，如果说你们当地啊，如果说有这个。 手机支付这个方案，比如说Apple Pay啊之类的，我们可以来协调、来开发这个问题。我们互相可以达成一个战略合作伙伴的关系，来发这个。关键是你当地要一定要有这个移动支付这个方案，我们可以对接，没问题。Jadi ini bisa nanti buat para bos-bos yang mau beli, nanti bisa di kalau misalkan kalian mau bekerja sama, nanti dari mereka akan mengganti bagaimana cara pembayaran, yang mungkin bisa dipakai Grab itu. Ya, ini cocok untuk di mall-mall ya. Dan juga ini sekali bayar
Nah, kalau di Cina satu koin itu anggap 2.000 ya, 2.000 rupiah nanti bisa dipakai 3-6 game. Jadi bagus banget untuk permainan anak-anak sekarang, anak-anak zaman dulu. Jadi ini lampunya guys, ini lampunya di produksinya, jangan terlalu deket ya, jadi meledak gitu. Ini lampu Cina, terus ini bisa dipakai kalau misalkan lagi lampu mati ya lumayan. Kalau lagi ketawa-tawa, terus kalau lagi mati bisa diginiin kan. Terus ini lampunya juga tidak terlalu ruwet ya, pengecasannya cuma butuh 3 jam setengah menit 3.30 baru bisa dipakai. Dan yang itu yang sejak 3年寿命3年因为今天可以练16个小时。oh, bisa dipakai ini 6 jam guys, jadi sangat kauyum, jadi sangat benefitnya banyak. Bagus kan, tubuhku bagus, terus cuma agak sedikit kurang tidurnya kurang, jadi lebih mudah untuk apa setelah gitu. Tapi ayo kan Juni itu kan蛮健康的哦，就是跟远千嘛，他睡得早一点，比较好看的，不要睡得太晚了啊，额外卷发，我帮你配好吗？真的配一点，真的不错的，你别着急，你不配，OK。Rasanya enak guys, enak banget. Jadi yang mau beli nanti bisa kesini karena yang terjangkau. China, Hong Kong, Singapore, Philippines. Indonesia? Filipina, Malaysia. Indonesia? Huh? Indonesia, no. Indonesia, no. Why? No, 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 okay, I can do other. Okay. I don't have a chance. Oh, okay. mendorong bayi, kita bisa dilihat di sini. Ini cara pembayarannya bisa dipakai WeChat atau Alipay. Sekali pemakaian sengaja biasanya bisa dibayarnya 3 koin. Guys, kita tadi sudah mengunjungi beberapa toko yang ini apa yang
yang menjual beberapa produk produksinya yang sangat luar biasa dan yang kita lihat seperti itu. Baik banget ya rasanya. Mungkin masih belum kita kunjungi lagi. Masih banyak tempat yang harus dikunjungi, tapi karena waktu sudah agak malam ya, jadi kita harus pulang. Terus ya mungkin tuh vlog dari saya. Apabila menarik bagi kalian, mungkin kalian bisa subscribe channel saya dengan mensupport channel saya dengan subscribe, komen dan like dan share kepada teman-teman kalian. Mungkin bisa apa namanya, bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian atau bagi pengusaha yang mau bekerja sama dengan beberapa perusahaan Cina atau mau membeli produk di tempat ini, yakni Shanghai Xin Guoqi Chanlan Zhongxin atau Shanghai New International Expo Center. Oke, mungkin itu vlog dari saya. Mungkin kalau ada yang mau request bisa komen, nanti saya buatin konten-konten yang menarik. Oke, see you later. Zaijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.